Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita memanen cabai ini jadi perdana balik ya. Karena kemarin itu kan masih segini, udah habis buah. Ini kita taruh terus dengan pupuk organik ya, bekas-bekas kita bakar rumput, rumput tulangan, kita timbun lagi bekas tumpukan sawit, kita tumpuk balik. Keluar tunas, inilah yang kita panen balik hari ini. Berarti dimulai dari pertama balik ini hari ini. Ya alhamdulillah kita saksikan bersama-sama dengan batang cabai dua batang nih ya, sebelah sini satu, sebelah sana satu. Oke, langsung. Di sini ada sangkak jangak juga nih. Apa yang matok juga dah. Kita lihat bunga, baru keluar bunga lagi. Ini cuman kita sekali memakai pupuk mutiara kemarin itu ya, NPK mutiara 16-16. Cuman sekali waktu kecil, sampai sekarang udah besar, udah berbuah kayak gini, kita belum pernah memakai pupuk lagi ya, cuma organik aja kita pakai. Kita memakai apa, memetik pakai tangan aja ya. Ini maklum-maklum aja, kita di sini, di daerah kami di sini, orang belinya cabai yang warna hijau, bukan cabai masak ya. Mungkin daerah-daerah kawan-kawan yang di luar sana, ini di daerah Aceh ya, Aceh Barat Daya, masih pakai cabai rawit yang hijau. Nah, cara memanen yang penting di sini kita pegang, ya. Ini pangkal, langsung kita pegang, tarik terus. Nah, berarti dua tangan kita mainkan. Memang kalau buah harus teliti. Kita melihat, kalau nggak teliti tersembunyi dengan daunnya ya. Tapi nggak ada masalah, asal dia mau berbuah kita lihat terus. Nah, kita panen terus biar pun lama ya. Yang penting ada buahnya. Thank you.
Hari ini kita saksikan berapa banyaknya dalam dua batang ini hasil buah cabenya. Nah, saya pun belum tahu. Kita lihat nanti, kita saksikan bersama-sama ya. Sudah selesai kita panen. Nah, ini nggak lama. Yang di sana tadi sudah siap panen, dapat 2,5 kg, 5 batang. Yang di pinggir pagar. Oke, ini udah siap dulu sementara karena masih banyak yang kecil-kecil. Mungkin minggu depan kita akan panen lagi. Nah, ini banyak buah kecil-kecilnya masih. Ini kita ngambil yang besar-besar aja. Alhamdulillah. Nah, ini dapat. Nah. Oke. Ada 2 batang lagi yang merana dari kemarin, kita petik juga hari ini. Ayo kita lihat. Ini
sudah terendam air dulu. Ini sekarang lagi kita timbun balik, mana tahu nanti bisa jadi bagus balik. Ya enggak kayak yang tadi, alhamdulillah mungkin bisa sembuh. Nah ini cabenya. Ya pun enggak ada senorma-normanya kali, alhamdulillah bisa berbuah aja udah alhamdulillah deh. Udah bagus. Nanti kita akan bikin video juga. Kalau memang dia ini udah sembuh, ini kawan-kawan semua bisa ditandain dan bisa dilihat. Jangan nanti rekayasa. Nah, ini cabai kan udah terendam-rendam air. Nah, ini hari ini udah kita timbun balik nih. Udah ditimbun. Kemarin kita timbun. Oke, sekian. Terima kasih. Ini udah mulai maghrib. Mungkin kita lanjut besok. Terima kasih semuanya kawan-kawan, sahabat pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agrotipu.